mana adik-adik ni janganlah ikut jangan jejak langkah saya ni mana kalau boleh jangan mencubalah. Assalamualaikum. Baik, kita sedar tak sedar dah pun nak menyambut hari raya. Ya. Jadi hari ni kalau kita raya tempat biasa rasanya mungkin biasa-biasa. Ya. Jadi kita nak cuba satu pengalaman baru. Kita beraya di Puspen Bersukan. Ya, jadi untuk sama-sama juga kita sebenarnya nak menyelami bagaimana perasaan dan juga isi hati mereka pelatih-pelatih di sini juga kita boleh tinjau keadaan dan juga sambutan hari raya di Puspen Bersukan. Ayo, bersama dengan kami. Fokus utama kita adalah dadah. Jadi kita tak akan cara puasa daripada segi hubungan kita dengan Allah. Bahawa nikmatnya hari raya bersama keluarga dan saudara mara. Kami sekarang akan ke asrama pelatih-pelatih untuk kita sama-sama saksikan dan juga untuk kita sama-sama selami bagaimana isi hati mereka sempena dengan Ramadan dan juga Syawal. Ada banyak soalan kalau kita nak tahu, kita nak tanya daripada klien-klien sini ataupun pelatih-pelatih sini. Jadi nak tahu, jom sama-sama. Bermula saya datang sini, mana saya tak diterima lagi bermula sebab dia 100% mana berbeza dengan kehidupan saya di luar sana. Betul. Mana saya, kehidupan saya masa saya menagih tu, saya bangun lewat, saya apa jadi sini semua. Ajom dia baru berlaku. Mana nak pusing diri kita supaya jadi seorang insan berguna lah. Bangun pagi daripada segi semayang bang apa semua ada sini. Bila raya di sini memang cukup-cukup terharu lah. Sebab tak ada bersama dengan keluarga, dengan anak, dengan isteri, dengan mak ke, dengan ayah ke. Mana raya dekat sini dengan kawan-kawan je lah. Makan tu macam di luar je. Cuma tak, mana, tak ada hal kita nak. Suasana beza tak? Suasana tu berbeza lah. Terharu lah sebab biasa raya dengan anak. Walaupun saya duduk mana lagu-lagu. Mana orang raya pun mana apa, dah ambil peka lah mana raya tak gitulah kalau biasa orang pergi sembahyang raya kan kat luar. Tapi saya dekat luar tu dok kadang-kadang pergi kadang-kadang tak gitulah. Mana dok bersungguhlah. Bila berada di sini barulah dapat rasakan bahawa nikmatnya hari raya bersama keluarga dan saudara mara. Ya. Baru dapat rasa terharulah. Terasa lah sebab mak tak telefon. Kalau mak tak telefon, saya tak akan sampai sini. Jadi saya terasa macam dia ni tak sayang ke saya. Dia ni macam dia, yelah kita sebagai anak kan, sanggup dia buat gini. Tapi apabila datang dia mari jumpa, dia khabar mana kita. Selepas saya tulis surat gitu gini kan, saya khabar sini. Dia pun khabar maknanya dia buat ni adalah untuk sebelum dia mati dia nak tengok saya ni berubah. Dia tak mau bila dia tutup mata ni saya gining lagi. Jadi saya tak boleh nak berdikari, saya kena bergantung pada orang. Jadi saya terus menagih, jadi dia tak mau gini. Jadi orang kata maknanya dia ajar keras sikit tapi sebenarnya benda molek dia ajar. Betul. Puasa memang cukup alhamdulillah, mana cukup sempurna. Kalau nak banding dengan dekat luar mungkin sehari pun tak puasa. Tergelecoh. Memang tergelecoh. Memang kalau terlibat dengan gejala ni memang mana tak cukup sempurna lah. Memang nak buat amal ibadat memang tak cukup. Mana di sini memang cukup sempurna. Mana pihak Puspen telah ibarat kata macam mengkitar semulakan diri kita di sini. Kehidupan kita yang sepatutnya kita lakukan di luar sana. Betul. Dengar takbir raya pagi-pagi. Memang ini rasa perasaan apa terharu tu memang cukup-cukup kuat lah sebab raya sebelum ni mungkin kita orang pergi semayang raya kita tak pergi. Mana
bila di sini barulah kita rasa manisnya hari raya, nikmat hari raya. Jadi baru kita rasa rindu anak, rindu isteri, rindu saudara mara, sahabat-sahabat. Hari raya. Raya kali ini, saya rasa raya ni lebih bermakna lah bagi saya. Sebab dekat luar sana, ikhlas saya kabur. Mana daripada segi puasa, memang saya tak akan puasa. Apabila kita terlibat dengan dadah ni, kita letak fokus utama kita adalah dadah. Jadi kita tak akan cara puasa daripada segi hubungan kita dengan Allah, kita akan abaikan. Lepas tu, manakala ini akan lebih bermakna terasa. Sebab sebelum masa saya kecil tu, saya pernah puasa penuh. Dan bila hari raya tu, saya rasa nikmat dia. Nikmat dia macam mana. Kalau macam saya dekat luar zaman penagihan tu, saya tak cara dah, mana keluarga apa semua. Pagi raya pun saya akan mana mengasingkan diri, saya berkurung kan. Jadi kita bawa pengaruh dadah. Jadi kita rasa macam perasaan kita orang ni pandang lain kita kat keluarga kan. Lepas tu macam kakak-kakak pun balik pun dia susup lah ke beg-beg duit dia apa gitu gini. Jadi kita terasa kan. Jadi kali ni mana memang lah keluarga memang kita utamakan, tapi sini saya rasa lain sikit lah. Maknanya kita daripada segi bekal penagih pun kita kena kuat lah. Makna kita jangan expect orang di luar sana, kita keluar ni orang betang kapet merah kat kita. Makna kita daripada sini pun kita belajar macam mana nak handle kita punya emosi. Tinggal lakuk emosi kita apabila orang macam mana kita nak ni balik lah hak. Nak menghadapi balik. Jadi perasaan kita jangan marah apa tu. Mana kita kena relax lah. Tak boleh nak terus buas hati ni semua. Nasihat saya, mana adik-adik ni janganlah ikut jejak langkah saya ni. Mana kalau boleh jangan mencubalah. Apabila dah mencuba tu mungkin susah. Dia akan jadi rindu, ingat, ketagih. Susah nak tinggal. Tengok saya sampai umur 50 lebih barulah dapat rasa. Tu pun di mari dekat Pusmen, mari belajar kat Pusmen dulu. Kalau duduk ke luar tu mungkin tak ada masa anak berhenti. Lagi gohik-gohik, lagi tak tubuh boleh jalan lagi. Betul. Perkara pertama sekali mungkin saya masih sayang ke anak dan isteri, dan saya memerlukan mereka. Sokongan daripada mereka amat saya perlukan untuk menjaga tingkah laku saya, perjalanan hidup saya. Ya, memang saya daripada hati saya memang minta maaf banyak ah, sebab saya ni memang seorang anak jahat. Maksudnya saya ni gitu. Hubungan saya masa saya penagih tu, saya kurang ajar, saya tangan panjang. Maknanya banyak benda yang boleh saya lakukan. Tapi dia ni, mak ayah ni masih lagi menerima kita. Masih lagi sayang, dan masih lagi saya duduk di sini, masih lagi melawat saya di sini. Kalau dia tak sayang, dia tak akan melawat saya di sini. Dia macam mak saya ni umur 74. Ayah saya 75. Maknanya masih ada bawa kereta selama 2 jam ke sini. Gagahkan diri. Anak demi anak. Jadi saya memang minta maaf banyak. Lepas tu saya berdoa sini. Hari-hari saya berdoa supaya Allah panjangkan umur mereka, supaya saya dapat berbakti pada mereka bila saya keluar. Waktu memang saya rasa sebab umur mereka ni di ujung lah. Jadi harap biar sempat saya berbakti pada kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah